acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa hingga saat ini. Seperti yang dilaksanakan oleh warga Bumi Agung yang merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-71 pada tanggal 28 Agustus 2016 lalu. Warga Bumi Agung sendiri telah mengadakan berbagai kegiatan selama bulan Agustus sebelum melampuncak perayaan Hari Kemerdekaan. Pada malam puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 tersebut, warga Bumi Agung Batu Aji menggelar berbagai rangkaian acara. Dimulai dari pembagian hadiah dari setiap lomba yang telah dilaksanakan selama 2 minggu sebelum Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus kemarin. Adapun perlombaan yang diselenggarakan oleh warga Bumi Agung seperti bola voli putri dan putra, domino, juga lomba menghias sepeda dan banyak lagi perlombaan yang lainnya. Di malam puncak tersebut, semua pemenang hadir dan sangat antusias menerima hadiah dari perlombaan yang diadakan sebelumnya. Dalam acara ini, semua warga yang ada di perumahan Bumi Agung terlibat, baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua. Jap Hari menuturkan dalam kata sambutannya bahwa tujuan diadakannya acara tersebut adalah agar mengajarkan semua warga Bumi Agung tentang rasa patriotisme dan juga untuk mempererat tali silaturahmi antar warga baru dengan warga yang sudah lama menetap di Bumi Agung. Karena banyaknya kesibukan, terkadang sesama warga tidak sempat saling mengenal. Terima kasih. Memang malam ini malam puncak, yaitu memang agak panjang dari awalnya. Kita sebelum kita malam puncak, jadi dari tanggal 14 Agustus, kita sudah melaksanakan lomba-lomba anak-anak, juga bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu dengan adanya lomba balap karung, makan kerupuk. Alhamdulillah antusias sekali dari warga kita, dan untuk kebersamaannya, yaitu dari pagi sampai menjelang maghrib. Itu tidak ada berhenti, kita selalu melaksanakan kegiatan ini. Juga dibarengin, kalau malamnya itu kita dibarengin dengan lomba bapak-bapak itu dengan sambil begadang, yaitu adanya kegiatan domino untuk sama-sama kita juga menjaga lingkungan. Mungkin itu. Di sini ada 4 RT, 1 RW. Juga pada waktu tanggal 17 kita juga kegiatan ini dilanjutkan dengan adanya tarik tambang, ada bola futsal, juga ada bola voli dengan bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak. Jadi dari pagi sampai menjelang maghrib juga. Dalam perayaan malam puncak perayaan HUT RI tersebut juga dihadiri dari perangkat Lurah Gibing, Muhammad Ramdan Zuhri. Beliau cukup bangga melihat warga Bumi Agung karena telah sukses menyelenggarakan acara tersebut. Selain itu, Zuhri juga mengatakan akan mensupport segala program-program yang ada di perumahan Bumi Agung. Kami dari pemerintah Kelurahan Gibing merasa bangga, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada perangkat RW, RT, dan tak lupa juga kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan rasa cinta kepada tanah air, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, khususnya warga di perumahan Bumi Agung. Indonesia, satu bangsaku.
Acara puncak tersebut dibuka dengan membagikan hadiah kepada setiap pemenang, kemudian berlanjut dengan kata sambutan dari ketua panitia, RW, dan lurah. Acara puncak ini juga tampak meriah karena diisi dengan beberapa tari persembahan dari anak-anak warga Bumi Agung seperti tari penguin. Tidak hanya itu, penampilan marching band lokal Kota Batam juga menjadi hiburan tersendiri bagi warga Bumi Agung. Momen kemerdekaan ini diharapkan juga seluruh masyarakat untuk bisa meneruskan perjuangan para pahlawan, yaitu dengan bersatu menjaga tanah air Indonesia. Selain itu, warga Bumi Agung bisa menjadi contoh yang positif bagi masyarakat umum dengan terciptanya persatuan, keamanan, serta kesejahteraan bagi setiap warganya. Putih tulangku menyatu dalam semangatku.